Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Nah, di videoku kali ini aku mau unboxing dan review, yaitu barang yang kemarin aku beli seharga Rp99 aja. Mau tahu barangnya seperti apa? Pokoknya nonton terus video ini sampai selesai, oke? Okay? Di kemarin tuh aku beli beberapa barang yang harganya itu lagi promo ya, waktu acara Shopee yang Rp99 dari beberapa supplier dengan pengirimannya di luar negeri. Oke, untuk barang yang pertama adalah ya, tuh. Dan langsung kita buka aja. Ini gak usah pakai guntingan, begini gitu ya. Untuk barang yang pertama adalah ini. Jadi ini ada tali rambut. Ini harganya Rp99. Untuk yang kedua yaitu, nah, terus Chibi Maruko-chan. Nah, ini untuk barang dari supplier yang pertama. Yang kedua, ini jepit lagi ya, jepitan. Jepit. Sama ini juga aku beli Rp99 sih kemarin yang promonya itu. Jadi kebanyakan ini alatan baby. Yang ketiga, nah, ini jepit lucu ya. Kita lihat di sini. Sama ya, ini juga Rp99. Jadi ini tuh bando bayi dan murah, sama harganya Rp99 saja. Ini itu ceritanya kepala kucing, tapi aku belinya cuman satu, harusnya jadi gini tuh, harusnya ada satu lagi di sini, cuman kemarin tuh hanya bisa beli satu aja. Jadi ya udah, telinganya cuman satu buat di sini, buat dicipit di sini. Nah, ini isinya kayak ikat rambut, mutiara-mutiara gitu. Lucu ya. Ini detailnya, detail mutiara-mutiara. Sama ini juga Rp99. Ini itu pinset bulu hidung buat bayi. Aku juga baru tahu sih ini kegunaannya, baru tahu ini barangnya, cuman untuk kegunaannya sendiri untuk seperti apa aku belum pernah tahu. Jadi aku beli aja, pokoknya yang harganya Rp99 aku beli. Kita ke barang yang selanjutnya. Ini ada sama bando bayi juga ini. Kita lihat dalamnya ya. Nah, ini detailnya. Ini bahannya tuh karet, tapi karetnya tuh karet yang gak sakit gitu. Ini detail bunganya.
rambut bayi. Ikat rambut bayi ya. Ikat rambut. Ikat rambut bayi. Ikat rambut. Ih, lucu banget deh ini. Sama ini juga harganya Rp99 aja. Ini kayak hampir sama kayak tadi ya barangnya. Cuman wah, ini copot, guys. Copot yang ini. Cuman Rp99. Tapi ini masih bisa dipakai kok. Ada, jangan dulu dipindah channel ya, pokoknya tonton terus, ini masih ada barangnya. Adalah sendok bayi. Dan ini tuh elastis ya, karet. Kayaknya buat cari buah atau buat makan. Ini safety. Lagi yang itu perlengkapan bayi. Ini buat pembersih. Pembersih mulut ya, jadi buat bayi gitu. Nah, jadi tangan kita di sini buat bersihin ini kayak sikatnya gitu. Ini kayak sikat dan jadi kayaknya buat pembersih lidah bayi. Dan ini ada wadahnya. Sama ini juga cuma Rp99 saja. Masih ada lagi yang selanjutnya. Aku lupa ini barang yang keberapa, pokoknya barang selanjutnya adalah sepertinya kemarin tuh aku nggak tahu ini, pokoknya ada topeng-topeng. Aku inget ponakan aku masih kecil, jadi aku mau beliin dia topeng-topeng. Lanjut ada, masih ada lagi barangnya. Jangan dulu pindah channel, jangan dulu di skip ya. Isinya adalah ini flavor bayi yang segitiga itu, yang buat kayak celemek gitu, cuman lebih gaul gitu celemeknya. Sama ya, ini harganya cuma Rp99 aja. Oh, ini bandol baby. Aku sih kemarin pesennya itu warna nggak putih deh, tapi nggak apa-apa lah, murah ini ya. Ini adalah mainan telur-teloran. Aku juga sebenarnya nggak ngerti kenapa beli ini, cuman yang aku ingat itu ponakan aku. Thank you.
nge-review semua barangnya itu totalnya 11 barang. Nah, gimana nih buat kalian? Pokoknya kalau kalian mau tahu terus promo-promo, info diskonan atau info murah-murah, follow ya Instagram aku @d_deti. Oke, sekian dulu videoku kali ini dan tunggu video-video berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Dadah.